Yo, what's up brother? Kali ini gue sama siapa nama lo? Bagas Kava. Jadi Bagas ini dia pemain timnas X U16. X itu artinya mantan atau bukan? Ya, karena udah selesai semua kompetisi di U16, jadi ya X aja lah. Karena okay, belum ada kompetisi lagi. Yo brother, it's sneaker time. Artinya kita akan ngomongin sneaker bareng Bagas. Yo, what's up? Sekarang kita lanjutin obrolan kita. Guys, lo suka sneakers apa guys? Saya suka NMD gitu. Ya kalau Adidas sih, Adidas, saya lebih suka Adidas. Oh, gue denger nih ya, lo tuh di endorse sama Adidas. Iya. Khususnya sepatu bola. Iya. Gimana sih ceritanya dong pengalaman lo di endorse sama Adidas? Ya waktu dulu sih cuma dikasih aja, belum kontrak kan. Habis itu setahun ini udah kontrak, terus ya alhamdulillahnya udah resmi jadi bagian dari Adidas Indonesia. Wah, luar biasa banget. Luar biasa ya. Sekarang nih tipe Adidas yang lo suka apa? Di luar sepatu bola, sepatu sneakers ya. Sneakers. Kalau kasual ya Samba, Gazelle itu suka. Terus yang pendek-pendek. Lu enggak suka model-model kayak basket shoes atau model-model tinggi? Belum pernah coba sih. Oh, belum pernah coba. Yeah. Berarti lu mesti coba. Iya, yeah, sebenarnya mesti coba. Kalau kayak kompetitornya Adidas gitu, kayak Nike lu suka? Yeah. Kita bicara kompetitor nih. Iya, iya. Iya, suka-suka aja, suka. Ya sebenarnya suka. Tipe apa yang lu suka? Yang pendek-pendek itu. Yang pendek-pendek apa sih? Rok mini pendek. Yeah. Apa ya? Saya enggak tahu namanya apa, tapi paham aja gitu. Oh, oke. Ya sekarang nih, menurut lo sepatu KW apa sepatu lokal? Sepatu lokal tapi ori daripada sepatu KW. Sepatu luar tapi KW. Lebih baik ori tapi lokal. Iya kan? Apaan? Ori tapi lokal. Ori tapi lokal dibanding KW tapi luar. Iya. Nah. Kenapa? Ya kalau pakai ori lebih pede aja. Oh. Sebenarnya gini nih. Ini orang Indonesia bilangnya itu sepatu ori itu maksudnya original kan? Iya. Nah, sebenarnya persepsi original itu adalah sebenarnya tipe. Jadi sebenarnya kalau lo mau ngomongin asli atau KW, bilangnya bukan original seharusnya. Apa? Real or fake? Sebenernya. Oh, real. Karena kalau yang original biasanya kayak NMD ngeluarin versi orinya originalnya. Original itu yang black terus ada merah sama biru di padnya. Jadi original itu lebih mengarah ke desain. Oh, desainnya. Kalau nggak soto ya. Berarti apa, real atau fake? Ya. Yeah. Oh. Sekarang lo mending sepatu real atau sepatu fake? Real lah. Semua sepatu juga real sih. Kalau sepatu-sepatuan kan yang bisa dipakai. Gak bisa aja. Lo apa sepatu impian lo yang pengen lo punya? Sepatu impian Adidas Human Race yang warna kuning tuh. Parallel yang gue lupa apa namanya yang kuning ya. Yeah. Kemarin tuh baru keluar deh yang solar tuh udah banyak. Gue kemarin juga kalau lo nonton di video gue yang sebelumnya, gue dapat raffle itu dapat satu yang warnanya merah biru kalau nggak salah deh. Lo cek aja deh di video gue yang sebelumnya. Lo tinggal nggak di Jakarta kan? Enggak, gue tinggal di Magelang. Nah, lo kalau nyari sneakers gimana? Ya kadang online, kalau nggak di Pacific Place lah. Anak mall mainannya Pacific Place. Kalau nggak di Hartono Jogja. Oh, Hartono, gue pernah ke Hartono. Hartono tuh malah lumayan gede. Iya, gede. Iya kan? Iya. Gue pernah ke situ. Nih, satu lagi nih. Buat yang nonton di subscriber gue, saran lo apa? Tadi kan lo dibilang mendingan sepatu real dibanding sepatu fake. Nah, kalau yang udah pernah punya sepatu fake, menurut lo kasih saran apa? Ya, mungkin dia belum tahu ya. Belum tahu real atau fake-nya. Jadi, dia beli asal beli mungkin. Oh, gitu. Berarti mesti saran lo, mereka mesti tahu, cari tahu gimana realnya, gimana fake-nya, bener? Iya.
Ya, gitu. Oke, sekali lagi tentang Adidas. Adidas apa sih? Apanya? Lo di endorse apa semua tipe jenis sepatu bola Adidas? Sepatu bola, kalau saya sekarang Copa. Saya ada Copa. Oh, ada sepatunya? Ada. Oh, lihat dong. Itu di sana. Oh, mana sepatunya dong? Nih brother, ini sepatunya. Lo di endorse nih jenisnya sepatu era apa? Serinya Copa. Adidas Copa. Copa maksudnya apa nih? Copa kan itu katanya sih, kalau saya nggak tahu kan nanti salah gimana? Nggak apa-apa, salah dibenerin nanti sama netizennya. Apa ngeluarin Copa di era yang baru, new era Copa? Copa saudara nama kopi. Beda tips lah. Nih jadi sepatunya kayak gini, ini Adidasnya dia nih, ya kan? Yeah. Ini udah kotor banget sih, mau bukan motif ya karena mungkin dia jarang nyuci sepatu ya ini. Karena emang dipakai juga. Dipakai di lapangan kan. Yeah. Enaknya apa pakai ini? Apa? Nyaman sih ini kulit. Selain kulit? Ya ringan juga sih. Enggak terlalu bebannya, enggak terlalu berat. Jadi nyaman aja dipakai. Ini sepatunya ya. Kalau lo lihat nih modelnya kayak gini. Yang suka bola, yang suka ini mungkin. Dulu ada Copa Mundial gitu kan. Nah sekarang dia mungkin ngeluarin yang terbaru kayak gini. Kayak gini brother. Oke, terakhir ya kan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Gorilla Talks. Thank you brother. See you and bye-bye. Bye.